Pengusaha industri kecil dan sederhana IKS Negeri Melaka bakal mengembangkan pasaran produk mereka ke Jerman. Perluasan pasaran itu akan direalisasikan apabila Kerajaan Negeri Melaka bekerjasama dengan sebuah pasaraya dari negara itu untuk membuka peluang pelaburan bagi ekspor produk IKS. Menurut Exco Pelaburan, Perdagangan dan Perindustrian Negeri, Datuk Rafiq Naizamuhidin, antara produk IKS yang dirancang untuk diekspor ialah dodol dan kuih-muih tradisional. Yang mana pasaraya ini mempunyai berapa rangkaian? 250 di seluruh dunia dengan 20 cawangan di Jerman. Jadi pasaraya ini bersedia menerima produk-produk daripada Melaka untuk diekspor, terutamanya produk-produk berdasarkan IKS. Beliau ditemui media pada persidangan ketiga penggal kedua Dewan Undangan Negeri ke-14 di Seri Negeri, Air Keruh.